Ngapain, Pak? Ih, berese lu. Kenapa, Pak? Gua mau jadi model dari kemarin enggak dikasih mulu. Enggak ada lagunya jadi tadi nih. Enggak cocok, Pak, enggak cocok. Gue kayak udah sampein jadi model kan udah, gue keren juga, Rey. Iya sih, udah lenggok-lenggok gitu. Kan bukan itu, Pak, konsepnya, Pak. Abis konsepnya gimana? Buatin konsep dong buat gue dong. Tapi ngomong-ngomong nih, Pak, kayak ada yang kurang, Pak. Apa tuh, kurang apa ya? Biasanya ada aspri, mana aspri-nya? Udah harga pas, gak usah kurang lagi. Oke. Okay. Aspri. Aspri gue sakit, Rey. Oh, sakit. Sakit, Rey. Kebanyakan ngomong iya. Kebanyakan. Iya, Pak. Oke, jadi sakit. Oh, sakit. Tenangin, banyak pelanggan lenggong. Jadi aspri enggak ada nih hari. Tapi gua ada aspri satu lagi. Ada lagi. Aspri stok lama. Aspri stok lama. Ah, nanti lihat aja deh. Gitu lah. Lalu mau ngapain sekarang? Ya ini. Kalau enggak lenggang lenggongin gua di sini. Wait a minute. Lagi dari disamperin, tiba-tiba lagi gak lenggok, pengen nyamperin, udah kayak mau sinema, gimana ceritanya itu? Gini, Rey, ya. Gue mau kasih tau pemirsa, okay. Satu mobil yang dipakainya dalam kota tuh enak banget. Oke, dipakai ya. Dalam kota enak dan banget. Dan kondisinya bagus banget. Kondisinya bagus ya. Banget. Mobil sedan dari Eropa, yang harganya udah banget-banget di kantong. Wow, luar biasa. Mirip-mirip kayak begini nih, tapi dia model barunya. Oh, gitu okay, loh. Okay. Ya, kita bahas sekarang sedan. Oke. Okay. Ya, tadi permulaan kita sorotnya ada ini nih. Apa tuh? Permulaan kita sorot ada, ya mana tahu ya, yeah. sambil menyelam minum air. Minum air. Ya, oke. Okay. Ya, ada Innova Q Modelista tahun 2024. Wow. Ada juga Innova lagi, Fortuner Toyota, Diesel Fortuner. 2019. Oke. Okay. Ada juga Fortuner Diesel 2020. Wow. Pilihannya banyak ya? Di King Gallery, okay, gitu okay. Loh. Tapi bukan itu yang kita bahas. Oke. Okay. Tapi yang kita bahas adalah sini, Rey. Apa tuh? Nih. Mobil apa sih? Orang mah dibuatin sinematik, Rey. Ini dia, Rey. Waduh. Talenta bukan kita punya mobil C200 tahun 2018. Oh iya. Mau tahu bagusnya seperti apa, okay. Kerennya seperti apa, tentunya? Tonton terus King Gallery dong. Jangan skip-skip, Pak, pastinya. Karena mobil bekas berkualitas cuma di mana? King Gallery dong. King Gallery ya. Oke lah, tanpa berlama-lama, Rey. Dukung terus King Gallery. Agar menjadi channel yang bermanfaat bagi teman-teman yang lagi cari mobil bekas berkualitas, cari yang cuma di King Gallery. Like, comment, dan subscribe. YouTube channel kita di King Gallery. Channel. Yo, Rey. Nah, ini dia aspri gue, Re. Wah, ini mah. Iya. Aspri sih kok. Iya dong, pakai aspri sekarang. Oh, ini jadi asprinya, Pak. Aspri nomor 1. Wah, kalau aspri yang nomor 2 itu kan dia cuman iya, Pak. Iya, Pak. Kalau ini enggak. Kalau ini apa nih, Pak? Ini bisa ngejelasin produknya. Wah. Mau contohnya enggak? Oke, contoh dong. Nih, silakan aspri, jelasin produknya. Nih. Oke. Aduh, ada-ada aja. Jadi ini aspri udah, nomor 1 nih. Udah kayak Hotman Paris aja, Re, ya. Aspinya banyak ya? Iya. Oke. Nah, gimana? Jadi sebenarnya di sini aku jadi aspri yang multifungsi. Oke. Okay. Bisa review iya kan? Iya. Yeah. Dan yang pastinya di sini aku mau review mobil okay. Sedan mewah yang ada di King Gallery, Re. Wow, luar biasa. Tadi kan udah di opening tuh. Yeah. Tadi opening biasanya Pak Hendra tuh ada asprinya, tapi pas di opening tadi asprinya nggak ada, ternyata aspri utamanya ini toh. Iya, soalnya aspirnya Pak Hendra itu lagi sakit, kalau ada pasti ditayangin di awal. Oke. Nah, tadi okay. sebagai konsep pembukaan di awal,
katanya Pak Hendra mau review mobil sedan Eropa yang nyaman banget buat dipakai harian nih, Mbak. Iya, betul. Oke, emang ini ada mobil apa sih, Mbak? Oke, jadi teman-teman, di sini kita punya Mercedes-Benz C200 tahun 2018 warna hitam. Untuk spesifikasinya ini pajak bulan 7, nopolnya ganjil ya teman-teman. Oke. Dan kilometernya juga masih sedikit banget, Rey. Wah, luar biasa ya. Iya. Wow, oke deh. Kan tadi Pak Hendra bilang nih, kalau iya. Aspri yang satu ini kan bisa jelasin secara detail ya. Betul. Kalau yang Aspri kedua kan iya-iya aja kan, iya-iya Pak. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, mengenai Mercy ini gimana? Oke, untuk Mercy sendiri, seri C ini bisa dibilang mobil sedan favoritnya ya, karena untuk ukuran mobil sedan dia nggak terlalu long juga, okay. Jadi ini mobilnya sangat compact dan biasanya banyak diminati sama anak milenial teman-teman. Oke, okay. Gitu. Okay, kita explore sedikit ya bagian Mercy ini, oke. Okay. Boleh, boleh. Nah untuk kondisi mobilnya juga kebetulan yang kita punya ini mobilnya new model teman-teman. Dari bagian lampu dan grillnya udah berbeda, okay. Udah facelift. Dan lampunya sudah HID projector serta di bagian velgnya dia udah AMG ya. Karena okay. Anyway yang kita punya ini dia sudah AMG tentunya. Oke. Okay. Oke, okay, bannya dia pakai Michelin dan dia menggunakan ring 18. Ya. Dan ini bannya masih sangat tebal banget ya teman-teman, masih oke untuk dipakai. Oke, luar biasa. Tampilannya seksi banget tampilannya, ya. Tampilannya iya, dari sangat tampal, seksi dan sporty. Betul, gitu. Tampak depannya seksi, samping-sampingnya juga seksi. Iya, betul. Emang model C-Class ini luar biasa keren sih. Banget keren ya, banget ya. Mobil yang paling laris lah ya. Dan bisa dipakai segala gender ya. Betul. Mau perempuan bisa, mau laki-laki betul. Juga bisa ya. Betul banget, okay. Oke. Okay. Okay, okay. Nah, untuk tampilan bodinya Ray lihat lekukannya sangat aerodinamis banget, yeah, dan betul. Untuk window-nya juga dikelilingin dengan list chrome. Oke. Okay. Terus udah sangat private banget karena si mobilnya udah dikasih kaca film yang cukup ya. Gelap. Gelap juga ya kaca filmnya. Betul. Enggak tembus sampai ke dalam ya, Ray. Betul, betul, betul. Jadi nah. Kalau bawa orang penting, ya. Aman. Aman. Iya. Yeah. Dan di bagian belakangnya yeah. Nih, ini sih yang jadi primadonanya Mercy. Betul. Ya. Lekukannya cakep banget ya. Cakep banget ya. Keren. Luar biasa. Aerodinamis. Iya. Terus kita lihat bagasinya, walaupun dia C-Class, ya. Sedan compact, tapi kalian bisa lihat ruang bagasinya sangat luas banget. Wow. Untuk simpan koper besar kalian, teman-teman. Wah, luar biasa. Betul. Ada penyimpanan lagi di bawah tadi ya? Iya, ada okay. Storage lagi. Luar biasa sih ini mobil nih super compact dengan mempunyai bagasi yang cukup luas. Betul. Dan pastinya mobil ini kencang juga nggak kira-kira, Mbak? Kencang banget dong. Ya? Dia kan 2000 cc ya, ya, jadi otomatis tenaganya super luar biasa. Tapi okay. Dia udah pakai mesin yang hemat bahan bakar juga. Okay. Jadi walaupun dia 2000 cc, tapi tetap irit. Okay. Wah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih, Mbak. Apa tuh? Tadi kan di awal ya. Katanya Pak Hendra mau bahas nih. Kok ya. Tiba-tiba hilang gitu loh? Kan udah diserahin ke saya. Oh, udah diserahin. Tapi ngomong-ngomong, mana Pak Hendranya? Iya, ya. Harus ada Pak Hendra nih. Nah. Halo, Pak. Iya. Gimana Aspri gue yang ini? Wah, okay, cakep banget Pak. Okay. Luar biasa, detail luar super. Biasa ya. Oke, okay. Luar biasa. Ini mobil sayang banget kalau nggak diambil. Betul. Masih mulus banget. Dan yang pasti juga terawat service record pemirsa. Buat pemakaian dalam kota enak banget. Kita ini bentar yuk bagian dalam yuk. Oke. Okay. Bagian dalam nih. Interiornya juga masih sangat apa? Sangat-sangat terawat ya. Betul. Masih sangat terawat dan yang pasti juga tidak ada yang malfunction. Betul. Nggak ada boroko juga. Dan yang pasti kaki-kakinya juga masih enak semua. Oh. Gitu. Nah ini sekilas lah untuk bagian interior. Kalau mau jelas nanti ketemu Aspri saya nanti. Jadi Aspri-nya yang kali ini bisa bahas mobil secara detail, Pak ya? Multifungsi kali ini. Masing-masing Aspri ada fungsinya ya? Iya. Oke, oke. Produksinya limited ini. Oke, okay, oke. Okay. Yeah. Jadi luar biasa nih multifungsi nih, Mbak Anggini. Wah, so cakep. Pasti pada penasaran dengan harganya berapa? Nah, itu dia. Kita tanya Aspri-nya lagi, silakan. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, nah buat teman-teman semua yang berminat mobil Mercy C200 yang kita punya ini, kalian nggak perlu bayar pakai mahal. Ya. Untuk harga mobilnya ini, harga kreditnya cuma di 525 juta. Oke. Okay. Dengan simulasi kredit, total DP-nya 81 juta. Ya. Dan angsurannya di 13 juta 11 ribu selama 5 tahun. Wow, sekarang miliki mobil ini nggak perlu miliaran ya? Betul, hanya wow. Under 100 juta loh, Ray. Keren tadi mikirnya ini masih miliaran loh, karena enggak mobil dong. Ini Mercedes-Benz. Iya. Mercedes-Benz kan terkenal mobil mewah kan? Betul. Tapi sekarang harganya sekarang udah setengah miliar. Ya, betul. Luar semua orang biasa. Bisa memiliki mobil mewah dan nyaman satu ini. Dan sekarang kalau punya uang 80 juta aja, udah bisa langsung bawa pulang nih? Bisa.
prosesnya cepet gak sih? Cepet dong. Proses cepet ya? Wah luar biasa. Saya bolak-balik esetikan kan ya. Biar memudahkan Astri saya menjelaskan. Oke, oke, oke. Jadi bayar 80 juta. Jua. Luar biasa. Pulang Mercy C200 tahun 2018. Betul. Dan masih banyak lagi pilihan-pilihan di King Glory. Dan yang pasti juga kalau beli mobil di King Glory itu gak usah khawatir, Rey. Oke. Kenapa? Selain bisa ketemu Aspri saya, ya, juga dapat jaminan. Jadi selain ketemu Aspri ya? Iya dong. Okay. Jaminan pasti ya? Jaminan dong. Oke. Okay. Lagi-lagi Aspri saya yang jelasin. Oke. Okay. Oke, okay. Buat teman-teman semua gak usah khawatir selama beli mobil Bekasi King Glory karena kalian bakalan dapetin jaminan yang pertama, mobilnya bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin mati gak pernah jebol, surat-suratnya asli bukan duplikat. Ada 5. Betul. Wah, luar biasa. Jadi jaminannya super-super luar biasa dan betul? Pastinya amanah ya? Pasti. Oke deh. Tapi buat pemirsa juga kalau nggak bisa datang kemari, Aspri saya bisa kesana juga. Oh bisa juga? Bisa. Wah. Bisa bawain unitnya ke tempat kalian semua. Bisa dong. Wah pelayanannya luar biasa. Betul. Luar biasa. Oke oke. Udah, oke. Udah panas, Rey. Udah panas ya? Biar pemirsa biar lebih jelas lagi datang aja langsung. Langsung kan. Datang ya, ke King Gallery ya. Ya saya mau ngadam dulu ya. Oke. Mas Aspri saya. Ya. Saya ikut dong Pak. Oke oke. Oke guys. Dadah. Tunggu. Ayo. Jangan lupa dong. Belum penutupan Pak. Penutupan ya. Iya. Dukung terus King Gallery dengan cara share video kita sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Dah.